Hai. Halo. Halo. Wah, halo. Bentar. Oke, sudah masuk ya itunya. Absen. Oke, halo. Hari ini kita kedatangan tamu yaitu Harley. Kita mau live sama Harley hari ini. Wah. Itu say hi ke sana. Say hello to Harley. Say hello to Harley. Ale ada yang dibilang Ale cintaku tuh. Hah? Ini cintanya dia. Iya enggak? Enggak tuh. Ale itu cintanya aku ya kan, Le? Ale cintanya aku, guys, bukan cintanya kamu. Tapi aku sepertinya akan beraktivitas di live kali ini. Jadi kita tidak bisa lama-lama sama Ale karena Ale-nya tidak bisa ikutan beraktivitas gitu. Bilang bye bye. Bye. Oke, bye bye Ale. Wah, berat. Ale berat sekali, guys. Oke. Okay. Lucu banget yang enak. I know. Gak bercanda. Bercanda. Oke. Okay. Aku Alisa mana? Sore. Bye bye Ale. Iya, bye bye sih. Oke, jadi kita main dulu ini ya karena itu kayak sebuah opening kayak. Oke, hari ini tanggal segini dan ininya enggak tahu terus ini ketujuh. Oke, let's go. So. Apa ya? Oh, hari ini aku mau merakit nih. Kita merakit karena aku mau terlihat rajin saja sih. Enggak sih ya, karena kan ada banyak yang ini ya. Cuman kayak ya aku mau mengurangi biar kardus ini enggak banyak. Jadi aku mau merakit aja gitu. Jadi sekarang kita merakit, oke? Okay? Oke. Udah ngapain aja hari ini? Aku sudah berkegiatan aja sih tadi. Terus ini aku balik langsung. Mata aku lagi pengen ngobrol aja makanya kalau dia live. Tadi habis kegiatan, guys, aku. Terus ya udah sekarang waktunya untuk ngobrol sama kalian. Habis ini aku baru nyari mochi. Soalnya tadi emang aku belum sempat nyari kan. Habis ini aku baru nyari. Avatar ketiga dokter judulnya apa? Oh, belum. Aku malam ini baru nyari. Enggak, maksud sore ini. Sore ke malam. Enggak tahu deh, pokoknya nanti aku cari. Udah makan belum? Aku belum makan. Oh iya, aku belum makan ya. Aku cuma belum makan siang doang kok. Jadi pagi aku udah sarapan. Lah ini gambarnya ada di sini berarti kardus harus dirusak ya. Oh iya, ini kita mau buka ya. Oh, aku pikir tadi aku mau simpen aja kardusnya. Keras sekali ini seperti ini. Karakter apa itu aku juga nggak tahu jujur. Tapi aku suka deh karakternya karena kayak jarang aja aku lihat, jadi kayak aku bakal suka deh. Terus ini katanya tidak terlalu banyak, mungkin ya. Jadi keluarin aja semuanya karena aku maunya dikeluarin aja deh aja ya. Kita berdoa aja semoga tidak ada hilang-hilangan. Oke, mari kita bekerja. Jadi yang pertama, step awal kita membutuhkan. Ya, dari awal udah kelihatan sulit sih sejujurnya. Oke, tapi tidak apa-apa karena aku tuh orangnya sesemangat itu sih, jadi kayak aku mau ya mau aja. Oke, jadi ini kita sudah menemukan barang yang diperlukan untuk bagian yang pertama. Hooray.
Karena sudah ditemukan, mari dipasang. Ya, benar, ini benar. Tapi aku penasaran jadi kayak gimana. Tidak sabar. Oke, aku akan speedrun, guys. Lihat, aku akan speedrun. Enggak sih, jujur aku gak bakal speedrun sih. Aku gak bakal bisa. Cuman, kayak yang penting kan usaha dulu ya. Kayak aku udah mau, aku udah ada niatnya. Jadi kayak, ya udah bagus gitu. Yang penting sekarang bagaimana cara aku melakukannya. Apakah bisa speedrun? Tapi kata aku sih bisa. Ini apa sih? Dibutuhin 3-3, guys. Yang ini. Kan tidak bisa lihat prosesnya ya. Oh ya, sambil dengar lagu ya, maaf. Lupa, guys. Lupa pasang lagunya. Laper deh, tapi ntar dulu aku makannya bisa selesai live aja. Tidak apa-apa, aku ada minum. Kata gak sih lemon? Kata lemonnya enggak? Enggak ya? Kata deh. Yummy. So itu lemon sama madu. Tadi aku ngapain? Sumpah sebentar aku bingung deh kayaknya deh. Oke, tidak apa-apa. Saya akan berpikir dengan sangat masuk akal sebetulnya. Oke. Oke, udah tahu. Aku udah tahu sepertinya, guys. Bentar ya. Aku harus fokus. Kita membutuhkan yang seperti ini, 3. Oke. Lihat seberapa betulnya aku mengerjakan ini. Satu lagi mana? Aku bisa, guys, ya. Sumpah ya, ini gimana ya. Sepertinya aku bisa. Seru banget ini. Serius? Ya emang serius, aku mah kapan sih aku gak seriusnya coba. Aku kan emang selalu serius, soalnya ya gak ada soalnya sih, emang aku serius aja. Wow, amazing. Ini sangat serius. Oke. Jika sudah, now what? Kok miring sih dia maunya, aneh. Puter-puter gitu enggak? Sangat membingungkan, guys, tapi karena aku orangnya pantang menyerah banget sih. So, mari kita lanjutkan. Coba, ini kecil banget, terlempar-lempar dia. Bisa ya?
Sebentar, iya 5 menit lagi selesai. Wah, aku jago banget sih. Soalnya kayak, aduh 5 menit lagi selesai nih. Wow, amazing. Sumpah lagi ini tuh kayak gak ada iniannya. Gimana cara orangnya bikinnya? Coba, 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 coba jelasin ke aku deh. Tidak menolong sekali penjelasannya. Guys, gak apa. Kita punya banyak cara untuk menyelesaikan ini ya. Stay positive. Kok susah? Enggak, ini 5 menit selesai kayaknya. Tapi 1 menitnya tuh kayak 360 detik kayaknya 1 menit ya. Jadi ya selesai sih harusnya. Tenang guys, chill. Emang gue nih, ya waktu memang sangat berharga sih. Tapi kayak ya gitu deh kayaknya deh. Soalnya sih gitu ya. Tuh dia ini nih step-stepnya suka nge-skip gitu, aku jadi bingung makanya enggak terlalu rinci gitu. It's fine. Emang harus diusahakan sendiri, guys. Wow. Coba deh ini gimana cerita di video begini jadinya. Soalnya bener-bener ini ter-skip-skip banget. Coba. And it don't change. And if I had it my way, you will know that you are. You're the coffee that I need in the morning. Give it all. I just wanna see. Okay guys, chill, okay. Aku sedang mencari ini di mana lagi. Jadi suka-suka aku ya, maunya gimana ya? Karena sebenarnya nanti ngerjain ginian, kalau kita punya kreativitas sih harusnya bisa ya. Kalau emang enggak ada, ya udah kan cari lagi aja yang bentuknya mirip deh. You're the best part. Oh, best part. It's the sunrise. And the brown eyes. You're the one that I've been sad. Hey, ini dari mana asalnya? Lah orang gak ada. Guys, ini gimana ini ceritanya? Coba kasih tahu aku. Enggak. Nih, aku udah sampai sini. Nih, enggak kan tuh. Ini kan kayak gini. Terus kayak enggak bisa lihat sih pasti. Terus ini kayak gini kan. Terus ini merah-merahnya, cuman ini mau ditaruh mana? Soalnya enggak ada lagi yang kayak kotaknya tuh cuman 4. Pokoknya enggak ada gitu intinya. Dapat dari mana sih dia?
pasti dia ada lagi nih, cuma menyembunyikan dari aku. Terus kayak, ih gak usah kasih dia kali ya, biarin aja biar dia suffer gitu. Kayak gitu gak sih? Bentar ya guys, ini yang berusaha nih. Tuh kan salah kan. Eh sumpah ya. Jadi ya sebenarnya kan aku kan orangnya sabar ya, tapi kayaknya ininya nggak maunya sabar, gak mau sabar. Oke. Jadinya kayak apa chill guys, chill. Aku kan orangnya sabar banget, jadi kayak sebenarnya harusnya sabar aja sih. Cobain deh, coba ini bagaimana ceritanya. Enggak bentaran lagi, enggak udahan kok, soalnya aku kan orangnya sabar banget sih. Wow, gak apa. Kita tuh harus sabar guys, kok kan terkait gitu. Kenapa? Aku masih cukup sabar untuk hal ini, karena ini kayak hal ter easy sih sebenarnya. Cuman kayak Oke. Kita sudah kembali kepada kondisi sebelumnya. Nah, ini dia akhirnya ya. Sebenarnya menyita waktu cukup banyak sih tadi yang barusan. Kejadian barusan. Lihat, sekarang ada lagi yang berulah satu deh. Ini buang aja deh, ini satu menyebalkan. Gak apa guys, masalah sudah selesai. Sekarang kita tinggal add yang lain. Kalian mah berprasangkanya itu tidak bagus loh. Padahal kan akunya kan gak menyerah. Terus kan ini aku bakal menyerah sih. Ya, kan ngomong sama ini. Iya. Ide bagus. Halo, terima kasih deh, Cemi. Enggak, sebenernya gue gak mau nyerah. Soalnya kayak sangat mudah kok, gampang. Aku sedang mengamati ya, guys. Pokoknya sebenarnya emang kita di masa itu harus mengamati karena memang diperlukan ya. Tapi apa yang mau diamati ini tiba-tiba jadi aja gitu kan, kayak ditinggalin gitu rasanya.
kayak terima kasih sudah meninggalkan. Ya. Oke, tapi enggak apa-apa. Emang biarin aja deh. Jadi sebenarnya aku kayak suka-suka aku sih bikinnya kayak gimana. Karena memang tidak bisa guys. Jadi aku ya suka-suka aku aja bikinnya. Ketiduran, ya udah kita ngobrol aja deh jadinya deh. Aku sama mau menjelaskan kenapa ini tidak jelas ya. Jadi gini. Jadi kan ini kan nih, kan apa? Kita ngasih. Yang ini tuh pas bagian yang sebelah sini. Oke, jadi teman-teman mari kita dengarkan ya penjelasan saya ya. Oke, jadi bagian sini nih yang ini ada merah-merah kan, katanya kan ada merah-merahnya nih. Warna merah. Ini tuh lebih rendah dibanding yang di pinggir-pinggir ya, nah, dibanding yang dua pinggir sini, dibanding sisi kanan dan sisi kiri. Baik, saya membutuhkan pena, ya. Ya ini masuk ujian, jadi tolong didengarkan dengan baik ya teman-teman ya, karena ya nanti ini mempengaruhi nilai kalian, karena nggak dicatatan juga lagian. Oke. Jadi yang ini yang warna merah ini kan, lihat kan warna merah ini, yang ini. Ini tuh lebih rendah posisinya dibanding yang kanan sama kiri ini, kanan kiri, ya kan? Pokoknya yang depan sama yang di belakang ini lebih rendah lah posisinya dibanding yang kanan sama kiri, ya kan? Oke, ngerti ya. Terus lanjut, ini kan nomor 2 ya. Nomor 2 ya kan, nomor 2. Terus yang ini nomor 3, lanjut ke nomor 3-nya kan. Nah, di nomor 3 ini ternyata posisi yang warna putih ini tuh udah berubah. Udah berubah, kenapa berubah? Karena posisi yang si ini yang putih tadi bawah sama atas ini posisinya udah sama rata sama yang di kanan kiri. Yang di sini tuh udah rata kan? Mana sih? Ini udah rata. Terus tadi kan aku coba kan? Aku coba ratain gimana biar posisinya tuh tingginya tuh sama. Tapi masalahnya pas aku samain tuh jadinya nggak sama. Kenapa? Karena di yang bagian kedua ini tuh dari awal udah nggak rata kan? Jadi pas mulai samain tuh udah nggak bisa. Jadi gitu, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya ngerti kan ya, begitu deh. Aku jadi bingung deh kayaknya deh, tapi nggak apa-apa. Banyak cara harusnya, dan saya sebenarnya tidak mudah menyerah, jadi saya mau mencoba bagian lain aja. Jadi ini mau aku satuin dulu yang udah jadi setengah. Ya aku harus skip ke nomor 6 ya kan. Aku kan orangnya kan nggak ini, nggak mudah menyerah loh, jadinya kayak lanjut deh gitu. Sudah mulai tidak jelas nih, ini juga sama pun tidak ada bedanya. Kupikir maafan berbeda, tetapi ternyata tidak. Wow. I met your eyes, not the best idea. Come again here. Better be in jail than alone. Oh ya kan cuma ngeliatin kupu aku doang ya. Ya gak mudah menyerah, gak apa-apa, minimal ya aku ngelakuin. Tidak bisanya, aku tidak bisa menyetap. Udah kelihatan gak? Ngomongin ini, meja ini. Aku baru inget deh. Nah aku bakal ngobrol bentar deh. Ya kan juga ada yang nemenin. Jadi intinya tuh meja ini cukup
Iya, terlihat apa sih? Sebenernya aku udah meja satu lagi. Bukan yang aku pakai sekarang. Terus tuh mejanya tuh awalnya tuh aku selalu pakai buat kayak ngelukis gitu kan. Maksudnya ngelukis aku ngelukis gimana, tapi kayak aku kan dulu tuh suka banget, lagi suka-sukanya ngelukis pakai cat yang cat air itu kan. Itu aku suka banget dulu. Tapi sekarang tuh aku udah gak pernah ngecat lagi. Padahal masih ada, sumpah masih ada kertas buat ngecatnya. Masih ada catnya juga masih banyak. Karena waktu itu aku baru beli. Cuma baru aku pakai 2 kali doang kalau gak salah. Soalnya waktu aku beli merek yang lain kan. Sekarang kayak merek yang baru tapi gak pernah aku pakai lagi. Karena aku udah gak ada ide lagi mau ngelukis apa kan. Kayak mungkin nanti aku akan ini deh. Mungkin akan apa, melukis juga di sini. Terus tuh aku inget banget, karena aku lagi, aku cuma punyanya kayak kertas lukis yang pakai yang buat pakai cat air kan. Tapi aku nggak punya yang kuas yang buat, nggak punya kanvas yang buat ini lukis pakai akrilik kan. Karena aku nggak punya, terus akhirnya aku pakai meja aku. Karena itu lumayan gede ya mejanya kan. So akhirnya aku ngelukis di meja aku. Tapi aku suka, soalnya aku ngelukis apa gitu. Meja aku warna biru kan. Terus kayak aku ngelukis ikan gitu. Kayaknya dua. Aku nggak ada foto, aku nggak tahu masih ada foto atau enggak. Tapi aku suka deh, aku pengen ngelukis lagi jadinya. Bentar. Lukis alay enggak deh. Iya ya, nanti kapan-kapan aku nge-live sambil ngelukis ya. Tapi aku gak bisa ngelukis, aku bener-bener kayak cuman apa sih nyamper-nyamperin warna yang aku suka. Jadi kadang warnanya gak nyambung, cuman aku suka aja. Jadi lihat hasil lukisannya gak mau. Itu video-video, video. Itu lukisan apa gak mau. Gak abstrak sih, enggak, maksudnya ada bentukannya. Aku sebelum aku lukis tuh biasa aku gambar dulu, aku sketsa dulu. Cuman aku biasanya gambar makanan. Aku gak gambar muka, biasa aku gambar makanan. Jadi aku bikin apa? Wah, lukisan pertama itu, pertama aku itu aku bikin kayak apa ya, kayak cheesecake kalau gak salah. Lucu banget, aku suka. Enggak, gak ngelukis banyak kok aku. Kamu ada mam strawberry? Belum, aku belum. Makanya nanti aku mau beli mochi strawberry kan. Aku belum aku belum gambar, aku belum makan maksudnya. Nah, lukis strawberry tuh aku belum pernah. Nanti mungkin nextnya. Iya, nanti kalau misalnya aku lagi live, nanti aku ngelukis. Tapi takutnya ya kalau aku ngelukis tuh rusuh. Terus nanti aku ya bakal nyari biar bisa ngeset, biar kalian bisa ngeliat lukisan aku juga sih. So kayak gini kan kalian gak bisa ngeliat sama sekali kan. Nanti aku coba cari yang lukis berili, enggak deh kayaknya. Enggak lah, nanti aku lukis strawberry aja. Tapi ya gitu, aku ada kok. Kalau misalnya catnya masih lengkap sih warnanya. Karena kan aku bilang aku baru pakai 2 kali doang. Seinget aku baru 2 kali. Lalu tuh aku kayak pengen banget, aku udah lama banget pengen cat yang ini kan. Cuman kayak, itu baru beli aja karena yang lama belum habis. Oke, ya, nanti aku gambar, oke. Ya, nanti pokoknya aku gambar strawberry. Tapi kalau strawberry doang, gak tau deh, aku bingung. Aku gak takutnya gak bisa gambar strawberry-nya. Yang bikin aku takut tuh gambarnya sebenarnya. Apa gambar mochi strawberry? Karena kalau mochi strawberry tuh bijinya gak kelihatan kan. Jadi kayak cuman gigitan stroberinya sama gambar mochinya, iya gak sih? Kirain. Lukis cookies. Susah gak? Enggak ya, 2 warna doang ya. Coba nanti kita cari idenya ya. Tapi kalau misalnya carinya nanti kelamaan gak? Lukis es krim strawberry mochi sama gajah. Banyak ya, aku gak bisa gambar gajah dong. Udah mochi strawberry aja paling benar. Makanya ntar malam kan aku mau nyari. Ntar malam, ntar sore ini aku mau cari mochi strawberry. Ntar aku foto dulu deh kayaknya mochi sebelum aku makan. Jadi udah ada referensi. Aku tuh udah menyiapkan sejauh-jauh itu ya gak sih? Oke, sekarang aku juga mau siap-siap. Jadi kita bacain top Twitter dulu, oke? Baiklah. Nomor 10 ada Kak Orang Aidian. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 9 ada Kak Fitra Fari. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 8 ada Kak Mega Alia. Terima kasih banyak, Kak. Di nomor 7 ada Kak Ciluk Bubble All In Only. Oh gitu, baiklah, terima kasih, Kak. Nomor 6 ada Kak Rija. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 5 ada Kak Atua Sayang Ayai. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 4 ada Kak Labiba AFH. Terima kasih banyak, Kak. Nomor 3 ada Kak Rara Nyarali. Terima kasih banyak, Kak.
Nomor 2 ada Kak Nice to Meet You. Oke, terima kasih banyak, Kak. Nomor 1 ada Kak Akbar X Cemiki. Terima kasih banyak, Kak. Baiklah, terima kasih. Aku mau siap-siap dulu. Aku mau cari mod kayak di sini. Oke, bye-bye. Terima kasih ya.